Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Halo teman-teman, kita dari kelompok G akan memperkenalkan diri. Saya Obed, absen 22. Saya Ivo, absen 13. Dan saya Lionel, absen 12. Dan ketua kelompok kita, absen 28. Tema yang kita ambil dari IL1 ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk info lebih lanjut, simak video berikut. Suasana kota Tanjung Balai, Sumatera Utara mulai aman pasca kerusuhan yang menyebabkan 11 rumah ibadah rusak. Pada Sabtu siang tadi, sudah tidak terlihat lagi ada konsentrasi massa. Namun ratusan personel polisi dan TNI bersenjata lengkap terlihat bersiaga di sejumlah rumah ibadah yang mengalami kerusakan untuk mencegah kerusuhan kembali terulang. Peristiwa ini disebabkan masyarakat telah kehilangan kultur toleransi antara umat beragama. Tragedi kerusuhan yang awalnya dipicu oleh protes seorang warga etnis tertentu atas berkumandangnya azan di masjid yang berada di depan rumahnya menyebabkan ketersinggungan dan kemarahan umat Islam yang berujung terjadi peristiwa pembakaran rumah dan vihara. Dari kejadian ini tentu kita sudah jelas melihat ada beberapa tindak pidana yang terjadi di sana seperti pengrusakan, kemudian juga pembakaran. Ya. Sampai dengan saat ini sudah ada 7 orang yang diamankan oleh pihak Polres, diambil keterangannya. To maintain unity in the fishery, people must apply the Indonesian motto, namely Bhinneka Tunggal Ika, which means different is still one. The motto teach Indonesian people to uphold unity without discriminating against ethnicity, culture, religion, language, and others. Masyarakat Indonesia terdapat banyak perbedaan suku, agama, ras, atau budaya. Hal ini yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara sejuta keberagaman. Sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan menganut paham toleransi. Hal ini menjadi titik balik bagi Indonesia dengan semangat kebangsaan sebagai pengikat perjuangan bersama setelah sebelumnya kegagalan terus dialami karena perlawanan yang bersifat kedaerahan. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya luar biasa. Di Indonesia, terdapat berbagai macam suku, bahasa, agama, dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, bangsa Indonesia tetap selalu bersatu. Adalah karena bangsa Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebenarnya apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Menurut Wikipedia, diterjemahkan per kata, kata bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, lalu kata tunggal berarti satu,
dan kata Ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Maka dari itu, kita sebagai rakyat bangsa Indonesia tidak boleh terpecah belah oleh apapun yang terjadi. Jika ada sebuah masalah, kita tidak boleh menyelesaikannya seorang diri. Melainkan, kita harus menyelesaikannya secara bersama-sama. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetap satu. Satu tujuan yang sama, yaitu melindungi bangsa Indonesia. Kesimpulannya adalah kita harus mencerminkan nilai-nilai dari Bhinneka Tunggal Ika dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda perlu menghargai sesama dan lebih menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, yaitu toleransi terhadap sesama untuk kemajuan bangsa, untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Masih di sini aja. Aku selaku ketua kelompok G mau bilang makasih banget udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe di channel ini karena subscribe itu gratis. And I'll see you on the next video. Bye-bye.